Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke video pada Amazon My. Hari ini kita ada pandang pertama Samsung Galaxy Note 10.1 edisi tahun 2014. Perhati ini punya skrin sebesar 10.1 inci, diperkasakan dengan pemproses 2.3GHz 4TB, RAM sebanyak 3GB, pilihan memori dalaman 16, 32 ataupun 64 dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 64GB menggunakan kad microSD. Kamera utama pada bahagian belakang sebesar 8MP dengan flash. Punya sokongan stylus. Bahagian hadapan terdapat 2MP kamera. Dan jika anda mahu lihat antara muka ini, antara muka Note 10.1 edisi 2014, ini adalah nama si landscape. Mungkin saya boleh putarkan untuk melihat antara muka versi landscape pula. Versi landscape yang mengekalkan majoriti fungsi-fungsi yang ada pada Note 3. Dan jika anda lihat pada bahagian hadapan terdapat butang kapasitif di mana anda boleh mengakses skrin multitasking sebagai contoh, dan juga melancarkan Google Now. Pada bahagian kanan terdapat butang back dan pada bahagian kiri terdapat butang untuk menu. Seperti Note 3, ia juga mempunyai fungsi My Magazine di mana anda boleh melihat social, berita ataupun benda-benda personal. Anda boleh mentatal untuk membaca berita ini seperti sebuah aplikasi flipbook ataupun flipboard, maafkan saya, ataupun link feed yang ada pada peranti HTC. Dari segi kemasan, yang mengekalkan juga segala estetik yang ada pada Note 3 di mana pada bahagian belakang ianya kelihatan seperti permukaan kulit lengkap dengan texture seakan kulit. Jadi apabila memegangnya, ia tidak berapa licin. Jahitan pada tepi kelihatan seperti jahitan sebenar, tetapi ianya masih lagi plastik. Tetapi kami appreciate apa yang Samsung cuba lakukan dengan melakukan perubahan di sini, dan ia tidak lagi kelihatan terlalu plastik. Jadi ini adalah pandang utama peranti ini, dan nantikan ulasan kami dalam masa lebih kurang seminggu pada sekarang. Jika anda mahukan lagi video pada kami, sila like. Jika anda sukakan video pada Amazon My, sila langgan di channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.